Pagi itu, Yuda Swandika mempersiapkan diri untuk berangkat kerja. Tidak seperti biasanya, ia menggunakan masker. Kontributor televisi di lembaga kantor berita nasional Antara Biro Bali ini tetap harus bekerja meski sedang dalam pandemi COVID-19. Selain masker, Yuda tidak lupa menyemprotkan hand sanitizer. Sebagai seorang wartawan televisi, turun ke lapangan merupakan kewajiban jika ingin gambar tayang. Kemana hari ini, Om? Ke di Snapper, liputan persiapan ini. Berapa banyak pekerja pariwisata dirumahkan? Yuda telah ada janji dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan. Di kantor dinas itu pun, upaya pencegahan COVID-19 terlihat dengan pegawai yang menggunakan masker serta tersedianya hand sanitizer. Yuda bergegas melakukan pekerjaannya. Tidak ada obrolan santai seperti biasa. Saat wabah COVID-19 ini merebak, wartawan televisi seperti Yuda harus tetap bertemu narasumber. Karena tidak semua narasumber bisa menggunakan aplikasi percakapan jarak jauh. Gimana, bro? Di rumah aja. Berbeda dengan Hairul Amri, yang merupakan wartawan harian Bali Express, ia masih bisa tetap bekerja meski hanya ada di rumah. Ia berkutat mencari informasi di internet. Saat itu, Hairul sedang menggarap isu perkembangan COVID-19. Tapi, menurut Hairul, kerja di rumah atau work from home tidak akan bisa maksimal. Yang pasti sulit, karena kita nggak ketemu langsung sama narasumbernya. Cari data tambahan kadang-kadang untuk meyakinkan itu, karena kan durasi kita ketika nelpon terbatas. Kadang-kadang kita juga nggak tahu suasana atau atmosfer narasumber kita seperti apa, lingkungan kerja mereka seperti apa gitu. Artinya dari segi teknik penulisan deskriptif kadang-kadang itu nggak kesampaian. Nah, wartawan tuh dalam posisi riskan. Mau dia cetak, mau online, mau radio, mau dia anak, terutama anak TV atau fotografer, itu mau nggak mau mereka kan harus ke lokasi langsung. Hairul dan Yuda adalah contoh kecil bagaimana kerja wartawan yang rentan. Sama seperti pekerja lain yang menuntut produktivitas di tengah wabah. Wartawan merupakan profesi yang menuntut akurasi dalam memproduksi berita. Saat pandemi, mereka harus melakukan siasat agar tetap selamat. Apa ini, Mas? Ini loh, ngerjain tugas anak-anak
tugas dari gurunya gitu. Banyak juga orang tua juga yang repot. Oke guys. Banyak kan nonton YouTube. Jurnalis itu salah satu yang rentan selain apa namanya dari petugas medis sendiri gitu ya. Petugas medis itu ya langsung berhadapan dan kita sangat mungkin untuk langsung berhadapan juga. Bisa berhadapan dengan pasien, bisa dengan tenaga medis, bisa dengan banyak kejadian-kejadian di lapangan yang kalau kita tidak cukup hati-hati bisa kita yang kena juga. Dalam kasus Bali kan yang di Imam Bonjol itu kan juga itu kalau jurnalis tidak cukup hati-hati itu kemungkinan bisa banyak yang kena itu. Aliansi Jurnalis Independen juga menggalang dana untuk anggotanya. Dana ini diutamakan pada wartawan yang berstatus bukan karyawan. Jenis bantuan dalam program ini berupa pemberian alat perlindungan diri untuk liputan dan bantuan dana untuk yang terdampak corona. Untuk bantuan dana terdiri dari dua jenis. Pertama, senilai 1,5 juta untuk wartawan yang menjalani isolasi mandiri. Kedua, dengan nilai 2,5 juta untuk wartawan yang sempat dirawat di rumah sakit karena terdampak corona. Kita di AJI sendiri juga membuat protokol untuk jurnalis dalam melakukan peliputan gitu. Jadi ada banyak pembatasan, diantaranya ya apa namanya menjauhi zona-zona merah, terus menggunakan sarana-sarana aplikasi online atau seperti apa dalam melakukan peliputan. Jadi mengurangi kehadiran fisik gitu ya. Belum ada yang tahu kapan akhir COVID-19 di Indonesia. Namun, wartawan seperti Yuda dan Hairul tetap akan bekerja, meski dalam ancaman wabah corona.